Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Najwal Sally. Di video kali ini aku akan membuat boba ya teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Dan simak videonya sampai habis ya supaya tahu cara membuatnya. Dan sekarang aku akan menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada 10 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ada 1 bungkus Nutrijel yang coklat ya teman-teman. Kemudian ada 2 sendok makan gula merah bubuk. Lalu ada 100 ml air panas ya teman-teman. Dan step selanjutnya, campurkan semua bahan menjadi satu. Taruh di dalam wadah ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur, kemudian tuangkan air panas sedikit demi sedikit. Lalu uleni. Dan uleni terus hingga adonan bisa dibentuk ya teman-teman. Dan setelah adonan jadi, kemudian bentuk bulatan kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Dan lakukan hingga adonan habis ya. Di sini aku melepas sarung tangan ya teman-teman, karena susah aku membentuk bulatannya seperti ini. Karena biar cepat ya teman-teman, jadi aku melepaskan sarung tangannya. Dan ini hasilnya ya teman-teman setelah dibentuk. Kemudian aku rebus dan tunggu hingga semuanya mengapung. Setelah mengapung, kemudian angkat dan taruh di wadah ya teman-teman. Dan masukkan ke air dingin supaya tidak menyatu, tidak lengket. Boba jelly siap untuk disajikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu menerima notifikasi dari channel ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.